Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqi wa imtinani wa syahadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan bahasan kita dari Tafsir Juz Amma Kita sampai pada surat Abasa Abasa berarti bermuka masam ya bermuka masam. Surat ini dikategorikan oleh para ulama sebagai surat makkiyah karena turun ketika Nabi SAW sebelum berhijrah di awal-awal dakwah Nabi SAW alaihi wasallam. Dan surat ini sebagaimana surat-surat makkiyah yang lain juga e, masih menyebutkan tentang permasalahan hari kiamat terutama di penghujung ayat, di penghujung surat. Allah mengingatkan tentang akan adanya hari kiamat yang Allah mengatakan hari tersebut dengan nama as-sakh, yaitu tatkala ditiupkan suara suara yang sangat kencang yang memekikkan telinga, itu ditiupkannya sangkakala. Eh adapun sebab turunnya surat Abasa adalah sebagai teguran, teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpaling dari Abdullah Ibn Ummi Maktum. Ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang buta. Ya. Jadi satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, eh, ada yang mengatakan pembesar-pembesar Quraisy tersebut Utbah bin Rabi'ah, ada yang mengatakan Abu Jahal bin Hisham, ada yang mengatakan Abbas bin Abdul Muttalib dan ada yang mengatakan Umayyah bin Khalaf, ada yang mengatakan juga Ubay bin Khalaf. Intinya ada sekelompok pembesar-pembesar Quraisy yang Nabi ingin sekali mereka dapat hidayah. Karena kalau mereka dapat hidayah, maka biasanya anak buahnya pada ngikut. Dan ini salah satu metode Nabi dalam berdakwah, yaitu Nabi mendatangi para pembesar-pembesar. Karena secara logika kalau pembesar-pembesar masuk Islam, maka biasanya anak buahnya pada pada ngikut. Ya. Dan ini metode Nabi salah satu. Makanya Nabi tatkala berdakwah mendatangi pembesar-pembesar Quraisy. Demikian juga tatkala Nabi di Taif, Nabi mendatangi pembesar-pembesar Taif. Meskipun Nabi akhirnya diusir. Demikian juga tatkala Nabi berhaji setiap musim haji, maka Nabi SAW mendatangi pembesar-pembesar orang-orang musyrikin yang sedang melaksanakan ibadah haji untuk Nabi dakwahi. Bahkan Nabi SAW memberikan zakat kepada pembesar-pembesar musyrikin yang diharapkan mereka bisa masuk masuk Islam. Nabi berikan zakat. Ini metode Nabi SAW dan ini metode yang benar. Kita beri eh, beri waktu untuk mendakwahi para pembesar-pembesar. Karena kalau para pembesar-pembesar tersebut masuk Islam atau dapat hidayah, maka di belakang mereka ada banyak orang yang akan biasanya ngekor kepada pemimpin-pemimpin mereka. Namun yang jadi masalah, waktu Nabi SAW sedang mendakwahi para pembesar-pembesar tersebut, datang Ibnu Umi Maktum. Ibnu Umi Maktum radhiyallahu anhu adalah seorang yang buta, dia tidak melihat. Dia tidak melihat dan dia tidak tahu Nabi SAW ya, sedang sibuk mendakwahi para pembesar-pembesar. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW, sementara Nabi sedang berdakwah, kemudian eh, dia mengatakan, "Ya Rasulullah arsyidni ya Rasulullah, berilah petunjuk kepadaku." Waktu Nabi sedang sibuk berdakwah, tahu-tahu datang Ibnu Maktum, maka Nabi pun berpaling darinya dengan berwajah masam. Seakan-akan Ibnu Maktum mengganggu konsentrasi Nabi yang sedang mendakwi para pembesar-pembesar Quraisy. Waktu Nabi berpaling, maka datanglah teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firmannya abasa watawalla dia bermuka masam dan dia berpaling Allah langsung tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah sebab nuzulnya turun surat abasa watawalla yang artinya abasa watawalla dia bermuka masam dan berpaling bermuka masam itu mengkerut dahinya itu namanya abus ya abasa watawalla Jadi Nabi melihat dengan wajah bermuka masam kemudian dia berpaling subhanallah Surat ini turun kepada Nabi SAW. tidak ada yang tahu kecuali Nabi SAW. Bahkan Ibn Umi Maktum saja enggak tahu. Apakah dia tahu wajah Nabi bermuka masam? Dia tidak tahu, dia tidak lihat. Apakah dia tahu Nabi berpaling? Dia pun tidak tahu. Jadi Nabi bermuka masam, Nabi berpaling, dia tidak tahu. Tapi Allah maha, maha tahu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala langsung menegur Nabi SAW dengan firmannya, Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Kapan anja ahul a'ma? Tatkala datang kepadanya seorang yang buta. Di sini Allah menyebutkan, artinya ini orang buta, butuh perhatian. ya. Meskipun dia buta, dia semangat untuk ilmu. Jadi Allah tegur, Allah sebutkan al-a'ma. Ada orang buta datang. Mestinya kau perhatikan. ya. Allah menyebutkan buta ini sebagai sifat bukan untuk mencela, dan itu tidak mengapa kalau kita menyebutkan cacat seorang bukan dalam rangka mencela, bukan dalam rangka menghina, tapi menyebutkan sifatnya agar ada kejelasan. Ini dilakukan oleh para ahli hadis seperti mereka menamakan sebagian perawi dengan al-a'mash, orang yang pandangannya agak rabun, al-a'raj, orang yang pincang, benar, benar namanya Abdurrahman bin Hurmus, ya, Sulaiman bin Mihran, tetapi mereka lebih perawi-perawi ini lebih dikenal dengan dengan gelarnya al-a'mash dan al-a'raj dan ini disebutkan oleh para ulama bukan untuk mencela dan menghina tapi itu sifat agar orang tahu maksud perawi ini si Abdurrahman atau si Sulaiman yang pincang atau yang pandangannya terganggu ya. uh, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Uh, Allah Subhanahu wa taala waktu menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu Nabi adalah khalilurrahman kekasih Allah. Orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Namun salah ditegur. Ya, kalau kita punya kawan salah kita cintai dia kita tegur. Allah pun tegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah tegur sangat halus. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan abusta watawalaid engkau bermuka masam engkau berpaling tidak. Allah tidak menggunakan kata ganti orang kedua. Tapi Allah menggunakan kata ganti orang ketiga. Seakan-akan Allah berbicara tentang orang lain. Allah mengatakan abasa watawala. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Padahal ayat turun kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Harusnya kan kamu bermuka masam, kamu berpaling. Tetapi demikian Allah menegur dengan begitu lembut kepada Nabi SAW dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Abasa wa tawalla. Dan Nabi beberapa kali salah. Allah tegur dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. ya Sampai sekitar tujuh kali kesalahan Nabi ditegur ya atau enam kali. Tapi Allah tegur selalu dengan dengan halus. Di antaranya dalam surat At-Taubah Allah menegur Nabi dengan berkata afallahu anka lima adin talahum. semoga Allah mengampuni wahai engkau wahai Muhammad kenapa kau izinkan mereka ya tidak ikut perang misalnya kenapa kau izinkan mereka tetapi sebelum Allah menegur Nabi Allah mengatakan afallahu angka. Allah sudah ampuni engkau tapi tetap ada teguran ya Kalau kita kan kebalik, ente memang ente brengsek, ente kurang ajar, ente tapi ya saya maafkanlah biar. <laughs> Allah mengedepankan pemaafan agar nabi ya tahu bahwasanya Allah sayang kepada nabi. Maka Allah mengatakan afallahu angka Kau sudah diampuni Muhammad, tetapi tetap harus ditegur. Kenapa kau izinkan kepada pada mereka? Ya ini di antara metode Allah Subhanahu wa taala menegur nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang selembut-lembutnya. Kemudian uh, kata Allah Subhanahu wa taala Wa ma la'allahu Taukah kamu barangkali ingin bersihkan dirinya dari dosa? Ini tentang Ibn Umi Maktum. Dia datang. Ya. Mungkin dia ingin bersihkan dirinya. Au fatanfa'u dzikra. Atau dia mendapatkan pengajaran dan itu memberi manfaat kepadanya. Oleh karenanya, orang yang datang semangat ingin tutup ilmu, kalau kita tidak ada halangan, maka kita eh, apa namanya beri waktu untuk dia. Ya. Dia sudah semangat sampai Ibnu Maktum datang mengatakan arsyidni ya Rasulullah berilah petunjuk kepadaku ya tapi Nabi berpaling Nabi lagi sibuk sama orang-orang pembesar-pembesar tersebut Allah tegur amma man istaghna fa anta lahu adapun orang yang sudah merasa cukup merasa tidak butuh hidayah engkau semangat untuk untuk memberi petunjuk kepadanya ya wa ma alayka wahai Muhammad kalau orang yang sombong tersebut tidak dapat hidayah bukan urusanmu, enggak ada masalah. Kau berusaha, tapi kalau dia tidak, dia kafir, enggak ada masalah. Kata Allah Ma'alaika Allah Ya bukan kewajibanmu untuk membuat dia dapat hidayah. Kalau dia tidak dapat hidayah, enggak ada masalah. Wa amma manja akayas. Adapun yang datang kepadamu dengan segera, wahwaiyaksha dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fa anta anhu talaha. Justru kau berpaling darinya. Ini uh, ini salah Nabi dalam hal ini salah. Jadi saya perlu perhatikan, yang antum perlu perhatikan di sini, Nabi SAW, Wasallam metode yang ditempuh Nabi tidak salah, memberi e, perhatian kepada para pembesar, kepada orang-orang kaya, sebagaimana saya sebutkan, Nabi sering melakukan demikian. Tetapi kesalahan di sini bukan Nabi berdoa kepada orang kaya, bukan. Tetapi kesalahan Nabi di sini berpaling dari si miskin yang semangat datang, sementara fokus kepada orang kaya yang masih kafir yang tidak mau dengar pengajian. paham? Jadi Nabi mau kasih pengajian dia enggak mahu orang, orang kaya itu sombong. Amma man istagna dia merasa cukup, tapi Nabi berusaha. Nabi mungkin punya ide ini orang kaya dapat hidayah, yang belakang anak buahnya akan ikut. Ibnu Maktum kan sudah jelas Islam. Ini yang belum Islam mau saya kasih apa? Hidayah. Itu semua itu semua mungkin ijtihad Nabi, tetapi salah. Tetapi apa? Salah, salah. ya. Jangan sampai disalahpahami, mengatakan tidak boleh mendakwahi orang kaya. Lihat, Nabi dakwahi orang kaya akhirnya ditegur. Loh, <laughs> jangan. Emang yang masuk surga cuma orang miskin aja. Orang kaya enggak boleh masuk surga? Orang kaya juga butuh masuk surga. Ya. Jadi dakwah harus universal, kepada siapa aja? Yang miskin kita dakwahi, yang kaya kita dakwahi, di kota kita dakwahi, di kampung kita dakwahi, di pulau kita dakwahi. Di mana-mana kalau kota-kota besar kita dakwahi, ya. Tidak hanya terfokus pada golongan tertentu, kepada strata tertentu, pengajian hanya untuk orang kaya doang misalnya, Anda. Dakwah tidak demikian. Dakwah untuk semuanya, dakwah untuk semuanya. Ya. Yang kaya kita dakwah, yang mesin juga kita dakwah. Maka ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, anhu talaha. Justru engkau berpaling dari orang yang sudah semangat datang kepadamu. Di sini Ibnu Maktum Allah sebutkan sifatnya ja'aka yas'a wa huwa Tiga sifat, dia yang datang. nil ada penuntut ilmu. Ammanja dia yang datang kepadamu. Yas'a semangat berusaha. yakhsha, dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tutul ilmu seperti itu ya. Datang semangat ya, duduk paling depan. Kemudian dalam kondisi takut kepada Allah niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penuntut ilmu yang yang benar. Tidak semua. Antum sekarang yang hadir banyak. Tidak semua pahalanya sama. Tidak semua pahalanya sama. Allah Maha tahu mana yang semangat, mana yang di luar, mana yang mencatat, mana yang dengar, mana yang menyimak, mana yang, mana yang mengulangi. Waktu yang antum tempuh sama. Saya pengajian setengah jam atau empat puluh menit sama semuanya antum merasakan empat puluh menit. Tapi pahala beda-beda. Sama seperti orang sholat, Yang sholat juga sama, tapi pahalanya beda-beda. Bisa jadi dua orang saf pertama berdampingan, tapi pahalanya antara keduanya seperti antara langit dan dan bumi. Ya. Oleh kalau untuk ilmu yang serius kita niatkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semangat ya kita yang mendatangi guru dan berusaha sebagaimana Ibnu Umi Maktum Allah sebutkan tiga sifatnya amman man ja dia yang datang kepadamu wa huwa yas'a ja'aka dan dalam kondisi semangat berusaha wa huwa dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala namun engkau malah berpaling kepada darinya subhanallah nabi sallallahu waktu ditegur oleh Allah gara-gara Ibnu Umi Maktum Nabi tidak marah sama Ibnu Maktum sama sekali. Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sayang kepada Ibnu Ummi Maktum setelah itu. Karena gara-gara Ibnu Ummi Maktum Nabi salah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ini bentuk Allah sayang kepada Nabi. Makanya setiap Nabi salah langsung ditegur oleh Allah. Kalau kita sayang sama anak kita kan salah kita tegur atau tidak? Ditegur, bukan kita cuekin. Kalau kawan sejati, kawannya salah dia tegur. Tapi kalau kawannya salah dia tidak mau tegur itu berarti dia bukan kawan sejati, dia pingin kawannya celaka, kawannya binasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi ini merupakan bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak marah kepada Ibnu Ummi Maktum. Disebutkan dalam riwayat, kalau Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi, misalnya ketuk pintu, "Assalamualaikum." Maka Nabi pun menyambut Ibnu Ummi Maktum dengan berkata, "Marhaban biman atabani fihi Rabbi." Selamat datang yang gara-gara engkau Allah menegurku. Ente <laughs> sih, gara-gara ente -gara saya ditegur. Kalau kita kita begitu. Nabi tidak. Nabi Subhanallah Nabi justru dia menghormati Ibnu Maktum. Kalau Nabi dan ini menunjukkan amanahnya Nabi. Kalau Nabi mau menyembunyikan surat dari Allah, Nabi akan sembunyikan surat ini. Tidak ada yang tahu surat ini. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ibnu Maktum aja nggak tahu, dia buta tidak lihat. Nabi bermuka masam yang lihat Allah Subhanahu wa yang taala yang tegur. Tapi Nabi tidak menyembunyikan surat ini. Bahkan Nabi bacakan, bahkan termaktum Al-Qur'an, bahkan kita dianjurkan untuk membacanya. Sebagian orang-orang sufi yang kebangatan, mereka mengatakan jangan sering baca surat Abasa. Kenapa? Nabi ditegur di situ. Benar itu ada seperti itu. Jangan sering baca surat ini. Loh kita bilang Allah oh, tegur Nabi itu sayang atau benci? Sayang ya akhi. Sayang. Nabi jadi mulia, enggak mulia. Nabi mulia setelah ditegur. Ada perbaikan. Makanya Nabi gembira ditegur dan Nabi senang sama Ibnu Umi Maktum. Setelah itu Nabi muliakan Ibnu Umi Maktum. Radiallahu anhu. Kalau Nabi pergi berjihad, yang jadi pengganti Nabi di Kota Madinah, Ibnu Umi Maktum. Bayangkan. Jadi wakil Nabi. Padahal dia buta, tidak bisa melihat. Kenapa? Tidak lain adalah untuk memuliakan siapa? Ibnu Umi Maktum. Ini orang ini pernah punya jasa kepada saya, saya ditegur oleh Allah gara-gara? Gara-gara dia. Itulah bedanya kita dengan siapa? Nabi SAW. Kalau kita gara-gara ente, saya ditegur sama bos. Ente sebabnya ente. Mungkin kita dendam, gak lupa-lupa ya. Nabi SAW nabi justru menghormati Ibnu Ibn Maktum. Kemudian juga Nabi memberikan dia tugas yang bagus, tugas mulia yaitu jadi tukang azan. Tukang azan yang salat subuh lagi. Salat subuh harus lihat fajar, sementara Ibnu Maktum tidak bisa apa? <tid> tidak bisa lihat. <tid> Tapi Nabi muliakan dia, Tenang, nanti ada yang kasih tahu dia, fajar sudah terbit, fajar sudah terbit baru dia azan. Kenapa? Karena muadzin itu pahalanya besar. Sampai para ulama khilaf mana yang lebih afdol muadzin atau imam? Sebagian ulama mengatakan imam yang lebih afdal, sebagian ulama mengatakan muadzin lebih afdal. Karena dia yang memanggil orang, orang semua datang dia dapat pahala. Besok saya mau azan. <laughs> Bener ini sampai khilaf. Mana yang lebih utama, muadzin atau apa? Atau imam. Ya. Sebagian ulama mengatakan imam lebih afdal, sebagian ulama mengatakan muadzin lebih afdal. Karena suaranya yang menggerakkan orang-orang akhirnya datang menuju ke masjid dan dia mendapat pahala banyak sekali. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal Muadzinina Atwalu Nasi Anakon Kiamat. Orang para Muadzin pada hari kiamat paling tinggi, lehernya panjang, kelihatan dari jauh, karena mereka selalu mengumandangkan meninggikan kalimat Allah maka mereka ditinggikan pada hari kiamat. intinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan ibadatum, dia jadikan kalau Nabi pergi maka dia jadi pengganti Nabi di kota Madinah. Kalau azan maka dia ditugaskan untuk mengumandangkan azan padahal beliau radhiyallahu Anhu adalah orang yang cacat tidak bisa. melihat. Baik. Sudah ya? Hah? Sudah ya? Sudah? Itu baca Quran lah. <laughs> Sudah aja ya? Hah? Sudah berapa minit kala menit. Kalla innaha tadhkirah. Kalla bisa dua artinya dalam tafsir. Bisa artinya sekali-sekali tidak, bisa artinya haqqan. Tergantung kalimat sebelumnya. Haqqan artinya sungguh benar. Kalla itu dalam bahasa Arab bisa dua makna. Terkadang artinya sekali-sekali tidak. Tidak benar, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Ee, amal insanu idza rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman amma idza fa fa adapun manusia kalau dia diberi kenikmatan oleh Allah diberi kekayaan maka dia mengatakan Allah telah memuliakan aku Adapun jika Allah mengujinya, lantas Allah menyembitkan rizkinya, dia berkata Allah telah menghinakan aku. Maka Allah bantah. Kalla. Artinya apa? Benar atau sekali-sekali tidak? Benar atau sekali-sekali tidak? Sekali-sekali tidak. Karena bukan begitu. Allah memuliakan atau menghinakan orang bukan dari rizki, bukan dari duit, bukan dari harta. Itu barometernya orang kafir. Merasa kalau duit banyak berarti dimuliakan Tuhan. Kalau duit enggak punya berarti dihinakan Tuhan. Kata Allah, kalla sekali-sekali tidak demikian. Bukan begitu. Ukuran Allah adalah inna akramakum indallahi Yang paling mulia, di sisi Allah yang paling bertakwa. Terkadang maknanya haqqan benar berdemikian. Ya. Yeah. Ya seperti dalam ayat ini, kallaa innaha tadhkirah. Ini bisa ahli tafsir khilaf, ada yang mengatakan Kala di sini artinya sekali-sekali kembali kepada keperbuatan nabi, ya Rasulullah, sekali-sekali jangan begitu. Bukan begitu cara berdakwah, seakan-akan Allah mengatakan demikian. Caramu dengan ee, cuek kepada Ibnu Umar Maktum itu salah. Kala sekali-sekali tidak. Innaha tadhkirah, Sungguhnya ini peringatan. Ini Uh, tafsiran pertama, tafsiran kedua, Kalla artinya hakon, Ya, sungguh benar Al-Qur'an itu adalah apa? Peringatan. Bahwasanya ayat-ayat ini adalah peringatan, sungguh-sungguh peringatan bagi kalian wahai orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Ini ada khilaf di kalangan para tafsir tergantung kita uh, menafsirkan dengan cara yang mana. Kata Allah, "Faman syaa'a ya. Barang siapa yang menghendaki, tentu ia akan memperhatikannya, ya. Ada peringatan dari Allah Yang ingin mendapat petunjuk, silakan. Yang tidak mau, silakan. Ya, Allah kasih petunjuk. Yang memilih petunjuk, silakan. Yang tidak mau, silakan. Pilihan di tangan kita. Kita memilih. Makanya Allah mengatakan, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَقْفُرُ Barang siapa yang ingin, maka beriman. Barang siapa yang tidak ingin, silakan kafir, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak butuh dengan keimanan kita dan Allah tidak rugi dengan kekufuran kita. Semua keimanan kekufuran kembali kepada kepada kita sendiri. Wa may yashkur fa inna may Barang siapa yang bersyukur, beribadah, maka itu kembali kepada dirinya sendiri. Dia berterima kasih kepada dirinya sendiri. Maka dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, law awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, kalau kalian dari awal dari Adam sampai terakhir sampai manusia terakhir di hari kiamat kelak semuanya hatinya seperti hati orang paling bertakwa di alam semesta. Semuanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin manusia semuanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya seperti Jibril. Kata Allah, "Ma zada fi mulki syai'a." Tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Enggak ada. Itu kembali pada kalian. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum" mana Ma kosomin ah. Seandainya kalian dari awal sampai akhir, jin dan manusia, semuanya hatinya seperti Fir'aun, semuanya seperti iblis, tidak akan mengurangi kekayaan Allah sama sama sekali. Jadi Allah suruh milih terserah beriman silakan, mau kufur silakan. Kalian akan merasakan sendiri, ya. Faman syaaf al yu'min, faman syaaf al Aman faman yashkur fa nafsi. Ya, faman kafara fa in faman kafara fa karim. Barang siapa yang kufur, Allah Maha kaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fi suhufin mukarramah. Dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Ada yang mengatakan lembaran-lembaran ini maksudnya adalah Lauhil Mahfuz. Peringatan tersebut sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, ya. Yang atau ada yang mengatakan kepada kitab-kitab suci, ya. Bahwasanya peringatan tentang iman tentang ketakwaan bukan cuma terdapat dalam Al-Qur'an tetapi juga terdapat di kitab-kitab suci terdahulu. Ini sebagian tafsiran. Kemudian kata Allah marfuatin mutaharah yang ditinggikan dan disucikan. Ya ini menguatkan eh, bahwasanya yaitu ini ada yang ada yang marfuatin maksudnya mutaharah, ada yang mengatakan secara maknawi. Maknawi maksudnya Al-Qur'an itu mulia, tinggi mutaharah suci dari kesalahan, tidak ada penyimpangan, ya itu maksudnya. Ada yang mengatakan benar-benar ditinggikan karena malaikat bawa ya di tempat yang tinggi atau tersimpan di Lauhil Mahfuz, bisa diartikan secara hakiki, bisa diartikan sebagai majazi. Sebagian ulama mengatakan tatkala Allah mensifati Al-Qur'an lembaran-lembaran Al-Qur'an dengan marfu'atun mutahharah, atau Allah mensifati Lauhil Mahfuz dengan marfu'atun mutahharah, yang tinggi dan suci, maka hendaknya orang kalau letakkan Al-Quran jangan di bawah. Ya. Hendaknya di tempat yang tinggi. Di zaman Nabi SAW ada tempat khusus buat Al-Quran. Ada semacam sunduk, tempat khusus buat apa? Al-Quran itu sudah ada, sudah ada, sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran diletakkan di tempat yang yang tinggi. Kata Allah bi aidi safarah di tangan para penulis malaikat yang mulia lagi berbakti. Para malaikat disifati dengan kiramin bararah yaitu yang mulia dan bararah yang selalu baik ya tidak pernah membangkang itulah sifat para malaikat yang penuh kemuliaan la ya sunallaha ma'amaru wa yaf'aluna yu'marun mereka mengerjakan perintah Allah dan tidak pernah membangkang setelah itu Allah masuk dalam paragraf yang baru kata Allah kutilal insanu ma'akfarah kutilal insan artinya sungguh celaka manusia sungguh celaka manusia ada tafsiran mengatakan betapa kufurnya dia. Betapa tidak tahu berterima kasihnya dia. Ini tafsiran pertama. Ma akfarah, di situ ma ta'ajubiyah. Yang artinya, sungguh celaka manusia, betapa kufurnya dia. Tidak tahu berterima kasih. Diberi kenikmatan begitu banyak, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menakjubkan manusia. Kok bisa tidak berterima kasih? Dan ini menakjubkan ya akhir. Contoh, kita saja, kita bicara, kita kerja sama orang. Orang itu kasih kita gaji misalnya, satu bulan 10 juta, kira-kira hormat nggak sama dia? Kita hormat, baik disuruh apa saja kita siap, telepon nggak pernah mati, kapan ditelepon kita? Datang, subhanallah. Cuma dikasih 10 juta per, per bulan. Apalagi dinaikkan gaji, 100 juta per bulan, kira-kira gimana? udah, bila perlu telepon tiga bunyi semua, gak apa-apa. Udah kita patuh, kapan saja dia panggil, kita terima kasih. Kerja 24 jam kita jalan, 100 juta per bulan. Lagi kalau kayak satu miliar per bulan, bayangkan. Mau tunduknya kita kayak apa? Apa yang dia perintahkan kita akan jalankan. Ini Allah kasih kita begitu banyak kesehatan, kenikmatan. Banyak sekali. Ya, rezeki itu pun yang datang pun dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa kufurnya manusia tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, di antara hal yang membuat kita kalau malas lagi malas ibadah, ingat, ya Allah Allah sudah kasih saya nikmat yang banyak ya alam naji alam naji allahu ya ainain bukankah kami telah memberikan dia dua pandangan dua mata walisanan wasyafatain kami berikan dia lisan berikan dia mulut banyak nikmat yang Allah berikan kepada kepada kita kemudian kita masih malas-malas ya oleh karenanya kok bisa ya manusia begitu kufur riwayat atau tafsiran yang lain ma di situ adalah ma jadi maknanya kutilal insanu ma akfarah Sungguh celaka manusia, kok bisa dia kufur? Kalau yang pertama, sungguh celaka manusia, betapa kufurnya dia. Yang kedua, kalau ma istifhamiyah, ma di situ pertanyaan, maka tafsirannya sungguh celaka manusia, apa yang bisa buat dia kufur? Kenapa dia bisa kufur? Makanya ini harus ngerti bahasa Arab, karena ma dalam bahasa Arab itu bisa maknanya macam-macam. Bisa artinya alladzi, bisa artinya mata ta'ajjubiyah, bisa artinya ma istifhamiyah, ya. Nah, antum enggak tahu bahasa Arab, susah saya jelaskan ya. Tapi kira-kira ya. bahasa Arab itu sebenarnya tidak ya susah-susah sedikit lah. Tapi antum tidak mau belajar kapan bisa? Antum harus belajar. Ya. Jadi satu saat, insya Allah masih Al ikhlas bikin pengajian apa bahasa Arab. Karena kalau antum pintar bahasa Arab, antum hemat waktu ngaji lebih cepat, ya. ngaji lebih cepat lebih nyantol. Kalau gini antum nggak nyantol, gini, iya, hilang hilang jatuh, ting keluar lagi sebelah sini, sebagian nggak masuk, ting masuk mantul nggak sempat masuk. Oleh karenanya belajar bahasa Arab. Kata Allah Subhanahu wa taala min ayyi Shayin khalaqa. Dari mana dia diciptakan? Ingat, kenapa dia kufur? Dia enggak tahu dari mana dia. Apakah dia langsung muncul tiba-tiba? Kuat tiba-tiba? Tidak. Allah ingatkan min ayyi Shayin khalaqa. Dari mana dia diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddar. Allah ciptakan dia dari air mani. Dari air mani. Fakat lalu Allah menentukannya. Ya. Manusia diciptakan dari air mani yang hina. Fal yang zuriil insanu mimma kholek dalam surat yang lain kata Allah. Ya, hendaknya manusia melihat dari apa dia diciptakan. Kholek mimma indafik diciptakan dari air yang terpancar. Alamna kholek mimma imahin bukankah kami ciptakan engkau dari air yang hina dari air yang hina air mani. Kita aja kalau air mani kita cuci, jijik kita cuci. Ya kata Allah faqad darahu lalu Allah menentukan penciptaannya semua air mani itu waktu masuk dalam dalam rahim wanita Allah takdirkan nanti jadi bagaimana bentuknya bagaimana laki atau perempuan kulitnya hitam atau putih nasibnya bagaimana faqad darahu ya semua itu yang tahu hanyalah siapa Allah Subhanahu wa taala kemudian kata Allah tsummas sabila yassara kemudian dia memudahkan jalannya Di sini Allah menggunakan kata summa. Dalam bahasa Arab ada wa, ada summa, ada fa. Perhatikan ini semua namanya kata gandeng. Wa, fa, summa. Wa artinya dan, fa artinya lalu, summa artinya kemudian. Semuanya menggandengkan antara wa, fa dan summa. Bedanya kalau wa itu artinya mutlakul jama, hanya sekedar menggandengkan tanpa menunjukkan tartib urutan. Contoh saya mengatakan Ja'a Khalidun wa Umar. Telah datang Khalid dan Umar. Maka telah datang Khalid dan Umar. Siapa yang di luar saya enggak tahu. Pokoknya Khalid dan Umar sudah apa? Datang. Maka saya menggunakan wa. Tidak mesti saya bilang Khalid dan Umar berarti Khalid lebih dulu. Enggak mesti. Ya, makanya dalam Al-Quran juga banyak. Kalau Allah menyebutkan tentang kaum-kaum yang kufur. Allah terkadang tidak mengurutkan sesuai dengan zaman. Ya. Ini wa. Sekedar menggabungkan. Kalau saya mengatakan telah datang Khalid dan Umar berarti dua-duanya telah datang entah siapa yang di luar datang tidak ada disebutkan dengan wa kemudian saya mengatakan fa kalau saya mengatakan jaa Khalidun fa Umar datang Khalid lalu Umar fa Umar maka sudah jelas yang di luar datang siapa Khalid setelah itu lalu Umar tetapi antara Khalid dan Umar tidak ada jeda langsung saya gunakan fa ya tapi kalau saya menggunakan summa dalam bahasa Arab berarti ada jeda. Saya mengatakan jaa Khalidun summa Umar. Telah datang Khalid kemudian Umar. Berarti antara kedatangan Khalid dan Umar ada jeda. Maka saya gunakan kata apa? Summa. Allah waktu mengatakan ya dalam ayat ini ya. Min ayyi min nutfatin khalaqahu. Allah ciptakan manusia dari air mani nutfah faqaddarahu kemudian Allah takdirkan. air mani tersebut sesuai yang Allah kehendaki bentuknya bagaimana, bagaimana ya. Kemudian uh, berapa lama dia hidup, laki-laki atau perempuan, warna kulitnya bagaimana terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, "Tsumma sabila yassara." Kemudian Allah memudahkan jalan keluarnya. Ada yang mengatakan Allah memudahkan lahirnya. "Tsumma sabila yassara." Allah menggunakan "tsumma" kemudian karena dari peletakan air mani sampai melahirkan berapa bulan? Sembilan bulan. Lama. Sembilan bulan ya. Ada seorang ulama ketemu dengan orang, orang ini ngomongnya dia baru ngomong sedikit sudah dipotong. Dia baru ngomong sedikit belum selesai dipotong sama orang ini. Orang ini nggak sabar. Pokoknya setiap ngomong dia ada orang seperti itu saking pinternya atau saking balulnya nggak tahu. Kita baru ngomong belum selesai dia potong. Kita baru sebelah dia bilang ya akhi, nanti sabar ya akhi, Saya ngomong sebentar, nanti tunggu lima menit, nanti dulu tunggu keluar sembilan bulan dalam perut ibumu sabar. Ini lima menit aja saya ngomong ente nggak sabar. <laughs> sabar ya. nanti dulu kan nggak langsung keluar nunggu sembilan bulan kan. Sabar nanti sabar. Sekarang sabar dengar saya lima menit. Saya belum selesai ngomong ini sudah potong-potong. <laughs> Jadi Allah menggunakan kata summa kemudian karena antara diletakkannya air mani sampai keluar lahir sembilan bulan. Kemudian kata Allah summa amatahu fakbaro fa sama summa. Kemudian Allah buat dia mati. Dari dia lahir sampai mati butuh waktu enggak? Butuh. Ada yang mati masih kecil, ada yang 80 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 17 tahun ya. Sehingga Allah menggunakan kata apa? Summa. Kemudian kata Allah fa'akbaro, lalu Allah kuburkan. Begitu dia mati, lalu Allah kuburkan. Ini dalil kata para ulama bahwasanya antara kematian dengan pengkuburan jangan ditunggu lama-lama karena Allah menggunakan kata apa? Fa. Allah tidak menggunakan Allah tidak mengatakan summa akbarah. Tapi kata Allah fa akbar. Maka dianjurkan seorang kalau sudah meninggal segera dilaksanakan pengurusan jenazah dan segera dikuburkan jangan ditunda lama-lama kecuali ada kemaslahatan yang benar-benar darurat. Kemudian dia dikuburkan masuk dalam kuburan di alam barzah. Allah menggunakan summa lagi. Summa idza syaa kalau Allah berkehendak ansyar Allah bangkitkan dia. Antara dia masuk dalam alam barzah sampai dibangkitkan berapa tahun? Banyak, enggak tahu. Antara dia dikuburkan sampai dibangkitkan Allah dia padang mahsyar entah berapa ratus tahun, entah beribu ribu tahun. Allah menggunakan kata apa? Summa idza kalau Allah berkehendak mau akan bangkitkan dia. Kalla ya. lamma yaqdi amarah Sekali sekali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi manusia itu ya bagaimanapun juga dia tidak mampu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Mujahid tatkala mengomentari ayat ini ya. Tidak ada seorang pun yang dapat menjalankan seluruh yang diwajibkan kepadanya selamanya. Ya, ini menunjukkan dia hendaknya beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia berusaha ya dia tidak bisa bersyukur kepada Allah sebagaimana mestinya, tidak bakalan mampu. Tidak bakalan mampu. Maka dia hendaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Allah masuk pada paragraf berikutnya. Kata Allah, "Falyam thuril insanu ilatohami." Hendaknya seorang memperhatikan makanannya. Allah suruh kita perhatikan yang kita makan. "Falyam thuril insanu ilatohami." Hendaknya manusia melihat apa yang dia makan. Saya contohkan di situ. Contohnya dari mana buah apel berasal? Dari mana biji apel berasal? Tentu saja dari Allah. Lalu ditanam di mana apel tersebut? Tentu saja di tanahnya Allah. Siapa yang mengairi apel-apel tersebut? Allah. Dengan demikian semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tinggal makan. Kita enggak tahu bagaimana sejarah apel ini sampai di meja kita. Ini ceritanya panjang ya. Ini apel ini sampai sempat kita ceritanya panjang. Ada petaninya yang tanam, kemudian dia beri pupuk, kemudian turun hujan ya dan lain-lain, kemudian dia tumbuh ya untuk bisa tumbuh dia harus beli pupuk dari mana berarti butuh apa namanya pabrik pupuk ya kemudian dia petik apel tersebut kemudian dia bawa ke toko berarti butuh mobil beli butuh beli mobil mobil itu butuh bensin butuh pom bensin banyak sekali kemudian bawa ke supermarket antum kalau ada yang belikan bawa tinggal makan sebenarnya ini ceritanya panjang nih apel ya ya tapi Allah ingatkan semuanya itu dari Allah Allah katakan Anna sobabanal ma'asobba Sungguhnya kami yang telah mencurahkan air dari langit. Kalau Allah berhentikan hujan, semua hujan diberhentikan, tidak ada buah yang tumbuh. Kalau hujan stop semuanya, selama-lamanya tidak ada buah yang tumbuh. Bijinya dari Allah, ditanam di tanahnya Allah. Pengairannya dari mana? Allah subhanahu wa ta'ala. Pupuknya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, kenal Ardo kami yang membelah bumi. Bayangkan dia taruh biji yang tidak punya kekuatan apa-apa, yang dia masukkan di tanah, dia tutup. Tahu-tahu dia tumbuh. Tahu-tahu dia bisa membelah apa? Tanah, subhanallah. Siapa yang buat dia bisa membelah tanah? Kata Allah, kami yang buat dia membelah tanah untuk keluar. Semua syakoh kenal ardo syakoh. Fambat nafiha habba, Lalu kami tumbuhkan, ya, biji-bijian. Wa inaban wa kotba dan kami tumbuhkan, ya, anggur dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa Kami tumbuhkan juga buah zaitun dan korma. Wa hada ikogulba. Demikian juga kebun-kebun yang lebat. Hadaik itu kebun-kebun yang isinya macam-macam buah-buahan, gulba, lebat, wa fakihatan wa abbat dan juga buah-buahan dan rerumputan. Mata allakum wa li sebagai kesenangan bagi kalian dan juga hewan-hewan ternak kalian. Ini semua Allah ceritakan kepada kita agar kita jangan kufur, agar kita jangan lupa dengan Allah agar kita mensyukuri nikmat Allah, bahkan nikmat tiap hari kita makan. Kita sekarang kadang kita lupa seakan-akan nikmat itu sudah kewajiban Allah. Kenapa kita demikian? Karena tiap hari kita rasakan, seorang itu baru merasakan kenikmatan tatkala hilang baru dia rasa. Tapi karena tiap hari continue kita selalu makan, selalu makan seakan-akan ya sudah itu sudah tugasnya Allah kasih makan kita. Sehingga kita lupa kalau itu nikmat harusnya kita syukuri. Main sekarang terkadang orang, orang sakit, seorang sakit baru dia tahu betapa besar nikmat kesehatan kadang dia terhalang dari makanan lapar dia tahu berapa betapa besar nikmat makanan ya dalam tubuh kita ini banyak sekali kenikmatan yang berjalan setiap hari yang terkadang kita lupa untuk mensyukurinya maka Nabi saw mengingatkan bukan kata kita dianjurkan untuk sholat duha kenapa karena setiap sendi di tubuh kita ini harusnya kita syukuri setiap kita bangun tidur ada ratusan sendi yang enak yang membuat kita bisa bergerak itu yang kata Nabi harus kita syukuri cukup dengan sholat dua rakaat agar kita ingat bahwasanya setiap pagi kita dapat kenikmatan. Kenikmatan ini bisa saja bisa jadi suatu saat Allah hentikan, bisa jadi suatu saat Allah apa cabut. Namun karena seringnya kita dapat nikmat tiap hari tanpa berhenti berhentinya seakan-akan kita lupa itu suatu nikmat yang selalu tiap tiap saat datang yang baru datang yang baru. Orang terkadang kalau kita sudah baikin dia, tiap hari kita kasih dia duit, kasih duit. Dia sudah dia lupa kalau itu, dia lupa tuh kalau itu bukan hak dia, dia lupa itu kebaikan. Sekali-sekali ente berhentikan baru kemudian dia, yo bos, bos. Kemarin nggak bos, bos. Karena tiap hari kita kasih dia, kayaknya sudah tugasnya bos. Kira-kira begitu. Kira-kira gitu. Kita itu begitu. Karena tiap hari kita dapat kenikmatan, seakan-akan kita lupa ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa dicabut kenikmatan. Lihat berapa orang berapa banyak kaum muslimin di negeri-negeri yang lain dicabut kenikmatan tersebut, nikmat keamanan dicabut, mereka kelaparan sampai harus makan anjing, ya. Mereka ketakutan, ya. Di antara mereka ada yang berpuasa entah sahurnya apa, entah bukanya apa, di antara mereka ada yang lebaran dengan mendengar letupan senjata. Kita alhamdulillah. Tapi kita sering lupa, makanya Allah ingatkan, "Falyanzuril insanu ila ta'am." Pertama lihat dirinya dulu, kamu itu siapa? Kamu harus syukur, kamu dulu ke tidak punya nilai apa-apa, hina. Dibuang, dicuci. Kalau dikasih sabun, dibuang. Tapi kemudian jadi manusia. Maka jangan sombong. Kok bisa kok bisa kufur? Kok bisa tidak beribadah kepada Allah? Karena Allah lihatkan, setelah, setelah, setelah lihat dirimu, sekarang lihat makananmu. Itu makanan dari mana? Dari bumi siapa makanan tersebut? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak bersyukur? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang hari kiamat. Fa idza jaatish dan apabila ditiupkan sangkakala. soho itu adalah suara yang sangat keras memekikkan telinga. Salah satu nama hari kiamat adalah soho. Tadi kita sudah sebutkan tadi siang, salah satu nama hari kiamat tomah, yaitu malapetaka yang meliputi segalanya. Tidak ada yang lolos. Di antaranya as yaitu memekikkan telinga. Kata Allah, yauma yafirul mar'u min akhi. Dan kalau itu bukan sangka kalah, maka seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dia akan lari meninggalkan ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih ia akan meninggalkan isinya anak-anaknya. Kenapa? Likulli mir'in minhum yauma idin sya'nu masing-masing sibuk dengan urusannya. Itu hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat dahsyat. Antum bayangkan antum di padang Masyar, antum lari meninggalkan orang-orang terdekat antum. Siapa yang tidak sayang kepada kakak dan adiknya? Siapa yang tidak sayang kepada ayah dan ibunya? Siapa yang tidak sayang kepada istrinya, teman tidurnya? Siapa yang tidak sayang kepada anak-anaknya, buah hatinya? Yang anaknya minta apa saja dia berikan. Saya pernah ketemu ikhwan dia bilang, Alhamdulillah Ustaz, anak saya sudah kerja. Kenapa? Waduh, anak, -anak itu kalau diminta apa-apa, pokoknya harus ada aja. <laughs> Dia nggak tahu bapak cari uang kayak apa. <laughs> Setengah mampus diomelin pula. Tapi namanya karena kita sayang sama anak-anak, anak-anak minta apa saja, kita berusaha apa? Penuhi. Yes, betapa sayangnya kita kepada buah hati kita. Namun pada hari kiamat kera, kita kabur meninggalkan anak-anak kita. Kenapa masing-masing kita punya urusan, masing-masing kita harus bertanggungjawabkan amal solehnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kenapa seorang lari dari saudaranya pada hari kiamat kelak? Karena dia tidak mau dituntut. Karena masing-masing kita belum tentu menunaikan hak orang terdekatnya. Saya belum tentu bisa menunaikan hak istri saya. Saya belum tentu bisa menunaikan hak anak-anak saya. Saya belum tentu bisa menunaikan hak ayah dan ibu saya. Saya belum tentu bisa menunaikan hak kakak dan adik saya. Daripada saya dituntut mereka, mending saya kabur. Ini tafsiran sebagian ulama. Maka dia kabur tidak ingin dituntutkan Karena hari tersebut hari yang sangat dahsyat. Seorang kalau bisa ngambil kebaikan sebanyak-banyaknya dia ingin selamat. Dia khawatir jangan-jangan anak saya malah minta kebaikan saya mending saya kabur. Nah, itu tafsiran. Tafsir yang lain karena masing-masing punya urusan sehingga tidak peduli dengan yang lainnya. Makanya kata Nabi saw. Yuh syarun nasu yau mal kiamat yufatan oratan gurlan bulman. Manusia akan dibakit pada hari kiamat dalam kondisi tidak berpakaian, belum disunat. Ya, maka Aisyah mengatakan, Alaihissalam. Bukankah sebagian akan melihat yang lain? Kalau laki-laki perempuan barang-barang telanjang, bukankah sering melihat? Kata Nabi, al-amru asyaddu min an yandhura ba'dhum ila aurati ba'd. Perkara yang sangat dahsyat, tidak sempat seorang melihat aurat yang lain. Tidak sempat. Orang kalau udah gempa mau lihat urusan itu nggak mikir maka itu. Syekh Utsaimin pernah mengatakan waqat ra'ayna ra'yal ain, kami pernah melihat yang semirip ini waktu terjadi peristiwa perongat terowongan Mina. Sebagian orang lari baju mereka terlepas. Tapi nggak ada yang peduli. Kenapa? Karena kondisi sangat menakutkan, ya maka hari kiamat demikian juga sehingga seorang tidak peduli dengan orang-orang terdekatnya. Setelah itu Allah menyebutkan manusia ada dua model di hari kiamat kelak. Yang pertama wujuhun yauma idzin musfirah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Orang-orang beriman, dhahikatun mustabsyirah. Mereka e, tertawa dan penuh dengan kegembiraan. Jadi di tengah-tengah dahsyatnya hari tersebut, orang-orang beriman pasti tetap ada rasa antara ketakutan dengan kegembiraan. Ya, tetap Allah ujungnya akan berikan mereka kegembiraan. Mereka kata Allah wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabara. Dan banyak pula pada hari tersebut orang-orang wajahnya tertutupi dengan debu, yaitu penghinaan kepada mereka. Wajah mereka tertutup dengan debu, berkeringat sehingga debu menempel di wajah mereka karena keringat yang ya menempel pada wajah mereka, ya. Tarhaquha qatarah. Dan ditutup lagi oleh kegelapan Ula ikahumul kafaratul fajarah mereka adalah orang-orang yang kafir dan durhaka kafarah berkaitan dengan keyakinan adapun fajarah fujur berkaitan dengan maksiat zina riba dan yang lainnya kalau kufur berkaitan dengan keyakinan jadi mereka kafarah fajarah keyakinannya rusak ke, apa namanya akhlak mereka juga apa rusak Mendolimi orang lain dan yang lainnya tapi demikian saja kajian kita insya Allah kita lanjutkan lagi besok pada asar dalam surat at-takwir subhanakallah bihamdik asyadu ala ila anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh